wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Anak-anakku, mari kita lanjutkan tadarus kita. Bagi hari ini kita membaca surat Al-Baqarah ayat 200. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم فاذكروا الله كذكركم آباؤكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي آخرة حسنة وكنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. Shadaqallahul Azim. Surat Al-Baqarah ayat 200 sampai 222. Dalam asbabun nuzulnya ayat 200 ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, kaum jahiliyah melakukan wukuf di musim haji. Lalu salah seorang dari mereka berkata, ayahku bersedekah makanan dan membawa bekal mereka, tidak membaca zikir selain yang dilakukan nenek moyang mereka. Maka Allah menurunkan ayat ini kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi anak-anakku sekalian, perilaku orang-orang jahiliyah ini disindir oleh Allah, ditegur oleh Allah dengan surat Al-Baqarah ayat 200 yang intinya adalah agar kita memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan membangga-banggakan nenek moyang kita. Jangan membangga-banggakan nasab kita, tetapi marilah kita memohon kebaikan di dunia maupun di akhirat ini semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita membanggakan nasab kita, membanggakan orang-orang sebelum kita, itu tidak ada gunanya, karena hal yang demikian itu tidak akan memperoleh akhirat, tidak akan memperoleh ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Marilah berdoa semoga Allah senantiasa meridhoi kita, menjaga kita, memberikan apa yang kita minta sebagaimana kita sering berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد والحمد لله رب العالمين. يا الله
Berikanlah kekuatan kepada hamba-Mu ini agar senantiasa berzikir kepada-Mu, menjaga hubungan baik kami dengan-Mu, ya Allah. Senantiasa kami mengingat-Mu, berzikir di sepanjang waktu kami, di saat kami lapang, di saat kami sulit, di saat apapun kami selalu berzikir kepada-Mu. Ya Allah, ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa orang-orang yang mendahului kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.